Oke, Sobat Survivor, ini jelang acara pernikahan di pemukiman transmigrasi saat ini. Ini kita bisa lihat ini ada pelangi sehabis hujan di lokasi ini, tepat di bawah acara pernikahan, jelang pernikahan dari salah satu anak transmigran di lokasi ini, Sobat Survivor. Yang membacakan lantunan ayat Al-Quran ini adalah calon mempelai ini, Sobat Survivor. Kita akan mendengarkan dan kita akan masuk melihat kegiatan pembacaan ayat Al-Quran di lokasi ini. Alladzina hum an sholatihim sahun, alladzina hum yura'un wa yamna'un al-ma'un. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar, fasholli li rabbika wanhar, inna sani'aka huwal abtar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun, wa la antum a'biduna ma a'bud, wa la ana a'bidun ma a'badtum, wa la antum a'biduna ma a'bud, lakum dinukum waliyadin. Bismillahirrahmanirrahim. Idza ja'a nasrullahi wal fath, wal 'aidan nasa yadhuruna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, innahu kana tawwaba. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dhata lahab, wa imra'atuhu hammalatal hatab, fi jidiha hablum min masad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yawmiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dhalika al-kitabu la rayba fihi, hudan lil-muttaqin. Alladhina yu'minuna bil-ghaybi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladhina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil-akhirati hum yuqinun. Ulaika 'ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Man mulai menikah terus sambil jang enjing
lan mugi-mugi ndadosaken lan hajatipun ingkang barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Mekaten saking kawula mbilih wonten kalihan anggen kula matur kawula akhiri kerantun wekdal sampun sore kawula akhiri ikan diatur idina siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini suasana jelang malam nih Sobat Survivor. Ini kita kayaknya udah kemalaman ini. Waduh, indah banget tuh pemandangannya dari sini. Tuh. Waalaikumsalam Bu Ustad. Nah, ini ada Bu Ustad datang. Ini membawa rewangan cukup banyak. Ada anu, Pak Kumis masih di sana tak? Apa? Jalan kaki. Bapak Kumis? Iya, ada. Saya mau ikut pulang sama beliau. Iya, sama dia. Cuma dicegat dulu nih, belum boleh pulang sama. Tidak menginap saja di rumahnya Pak Jum, Mas. Saya nggak ada baju kan. Harus... Rumah baju banyak. Baju daster. Kawat. Bu, ibu bawa apa ini? Bawa baju. Oh, kirain bawa anu bumbu. Bawa bumbu. Kak, jalan kaki enggak? Nggih, nggih, Bu. Mampu sambil ya, Bu. Jalan kaki diterus baru ngene Pak Ganda. Mas, baru lho, Isa. Ya nekat ya. Ini udah jam 6 gimana? Tapi enggak kudu. Iya, anak berarti kayak bilang. tangannya ya, enggak boleh. Belum ini. Halo Mas. Wah gelap kuno. Oke, Sobat Survivor, kita dari rumahnya Pak Kumis ini kita mau pulang. Jadi kita menggunakan perahu untuk pulang nih ke Selimau 3 nih. Aduh. Jadi kita baru bisa pulang nih jelang maghrib ini atau udah masuk maghrib. Suasananya seperti ini Sobat Survivor. Tuh. Ini sudah gelap. Nah, begini suasana sore di lokasi transmigrasi saat ini. Waktunya kita pulang nih. Kita menggunakan perahu. Karena kendaraan kita tuh di Selimau 3. Ini sudah standby perahu yang akan mengantar kita ke Selimau 3. Bagaimana perjalanan kita? Disimak terus ya. Jadi hari ini kita full dari pagi sampai sore di lokasi transmigrasi SP10. Jadi sekaligus juga menjawab banyak request dari Sobat Survivor untuk kita bisa meliput lokasi ini. Jadi tadi kalau Anda menyimak konten kita dari awal sampai selesai atau juga mungkin belum sempat diupload saat video ini ditayangkan, itu kita mengantarkan request dari warga transmigrasi SP10 terkait kebutuhan fasilitas peribadatan di lokasi ini, yaitu pengajian, tahlilan, dan juga khotamil Quran. Dan kita sudah antarkan semuanya, dan kita juga lihat persiapan acara pernikahan yang besok dari video ini ditayangkan itu akan diadakan ya. Jadi seru banget, dan Pak Kumis akan mengantarkan kita pulang ini Sobat Survivor. Perjalanannya kurang lebih berapa? 30 menit 1 jam, Pak? Satu jaman ya. Pulang ke lokasi ini Pak Kumis semangat banget. Jadi selain sebagai petani, Pak Kumis juga ini biasa mengumpulkan kayu permintaan dari warga. Sayup-sayup terdengar suara burung artifisial dari beberapa lokasi dan juga suara azan dari Sobat Survivor. Harus turun Pak ya? Iya sini. Oh, aman kan di sini? Turun. Aman. Tapi sepatunya lepas aja. Enggak apa-apa lah Pak, basah-basah. Basah kok. Oke, okay, kita lepas sepatu lah. Ini aman di bawah ini enggak ada anu Pak, enggak ada lubang. Enggak ada. Waduh, Odin. Ini kan dari malam. Gitu ya. Apa air pasang. Oke. Okay. Oh iya, ada dermaga di bawah. Kayak ini kayak bersamaan dengan sungai sih. Ya, iya, Pak, air pasang. Air pasang ya. Jangan minggir-minggir, Pak. Oh iya. Siap. Saya langsung di tengah ya. Yes. Ush, mantap jiwa. Saya di sini, Pak. Di sini. Oh, di sini. Ke depan. Oh, hadap ke depan.
pusing nanti ya. Aduh. Nah ini perahunya kecil banget sobat survivor. Perahunya kecil banget. Ini pertama kali saya masuk sini dengan perahu kecil. Agak medeni sih, agak menakutkan nih sobat survivor. Tuh. Aman ya. Kita akan lihat dari coba dari apa namanya? Dari jauh nih kita lihat ya. Habis bensinnya kah? Habis ditaruh di genset tadi. Oke. Okay. Nah, tuh bisa kelihatan kan betapa menakutkannya perahu kecil ini. Tuh. Nah. Jadi ceritanya nanti kita akan sementara airnya ternyata terisi nih sobat survivor. Air hujan. Oh, miring-miring. My goodness. Ini air hujan. So scary. Oke. Okay. Luar biasa sobat survivor. Oke. Okay. Nah, di belakang itu ada Pak Kumis tuh. Sedang berusaha untuk menguras air dari perahu. Luar biasa. So we got a home. Jadi sebuah perjalanan panjang di lokasi ini kita bisa jalan-jalan dan menikmati suasana sore di lokasi ini sobat survivor. Masih maghrib. Ya masih maghrib, jadi kita belum bisa berangkat, tunggu setelah azan maghrib.